Assalamualaikum semua, bersama Datin Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Corny nak gosip-gosip sikit pasal, alamak, Fazura sering ditanya bila mau tambah anak lagi. Ini jawapan Fazura. Sebelum ini, aktris Fazura dan suaminya Fatah Amin pernah berkata mereka mempunyai perancangan untuk menambah zuriat. Namun, peminat yang terlalu teruja kadangkala bertanya soalan yang tidak sensitif dan kerap bersoal bila aktris berusia 40 tahun itu mahu menambah cahaya mata kedua. Kerana asyik diasak soalan yang sama tentang zuriat, menerusi video di TikTok, Fazura yang juga usahawan tudung itu menjawab persoalan tersebut. Kata Fazura atau mesra dipanggil Faz, dia memang mahu menambah zuriat namun sukar untuknya memberi jawapan kerana sudah tentu semua itu adalah ketentuan Allah SWT. Nanti tanya Allah SWT ya, suami saya di Kelantan, macam manalah ya nak buat baby kan? Dalam pada itu, Faz juga turut berkata dia dan suami sering berdoa agar dikurniakan rezeki untuk mengandung lagi dan turut meminta orang ramai mendoakan agar urusannya dan Fatah ke arah itu dipermudahkan. Menurut peminat, video yang tular di TikTok itu adalah dari rakaman live yang berlaku pada April lalu. Namun menerusi ruangan komen, ramai yang memanjatkan doa buat selebriti kegemaran mereka itu. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.